Saya datang untuk biasa lawatan kerja ke Tambun. Dan seperti biasa, walaupun saya kata saya datang salam-salam, jumpa-jumpa, tanya-tanya, tapi selalu dia buat majlis-majlis agak official macam ini. Tapi saya datang banyak, lebih banyak untuk mendengar apa-apa cadangan, apa masalah rakyat. Saya pergi tadi tempat orang Melayu, orang Cina dan orang India. Setiap kali kita lakukan, kadang-kadang kita bersampai ke orang asli untuk dapat dengar, dan kemudian apa-apa kita boleh bantu selesai. Ini cara kita, iaitu apakah semua problem boleh kita selesai? Tidak. Ya. Tapi kita cuba apa yang kita buat dalam kerajaan. Jadi sebelum itu saya nak ucap terima kasih kerana rakan-rakan Tambun, termasuk masyarakat India Tambun, itu bagi sokongan yang kuat sampai saya boleh jadi ahli parlimen dan jadi Perdana Menteri. Nandri. Baik. Tapi apakah saya lupa? Saya tak lupa. Saya cuba bawa sikit perubahan dalam negara kita. Mau jadi pemimpin, mesti jaga negeri. Jangan ambil curi duit negeri. Itu saya tak ada tolak ansur. Ya? Ya. Apa-apa mesti tender, baik-baik. Duit rakyat jangan ambil. Itu satu prinsip. Keduanya kita kena jaga semua. Ya? Saya tengok kadang-kadang orang Melayu pun ya, ada yang mau cepat perubahan. Masalah kita tanggung banyak. Hutang banyak. Duit sikit kurang. Kena masyarakat Cina pun begitu. India pun begitu. Sabah, Sarawak. Tapi kita kena cuba faham bagaimana mau cara selesai masalah ini. Kita runding dengan baik. Jangan musuh. Jangan bawa perpecahan. Kalau masyarakat, wakil-wakil masyarakat India cakap saya dengan baik, saya pun cuba selesaikan. Ya. Tengok, ada orang kata mitra, tak betul. Mitra saja 100 juta. Kemudian dia kata, tapi tekun. Tekun peniaga-peniaga kecil. India macam mana? Kita tambah 50 juta. Kemudian amanah ikhtiar. Amanah ikhtiar ni dulu untuk orang-orang kampung yang miskin semua. Kita bagi. Sekarang amanah ikhtiar pun tambah 50 juta bagi masyarakat India. Ya. Jadi tak betul kalau kita tak ambil tahu. Macam mana kita boleh tahu amanah ikhtiar 50 juta, tekun 50 juta? Kita dengar dan rakan-rakan, Exco, ADUN, ya, kawan-kawan, wakil-wakil masyarakat India, Tamil, Hindu, itu dia bawa bincang dengan baik. Kemudian kita dengar. Kemudian mana boleh selesai? Selesai. Itu hari dia bangkit, semua sudah bagi selesai. Tibet, dulu Tibet tak ada special program. Sekarang saya minta dan Datuk Seri Zahid, TPM, dia jaga. Dia bagi peluang, mana-mana masyarakat India yang layak, bagi peluang masyarakat India masuk. Ya. Ini memang sudah dilakukan tahun ini. Ya. Baik, kemudian saya bercakap dengan Petronas, scholarship pelajar-pelajar India. Dulu dia tumpu masyarakat Melayu. Okey, saya kata habis terus. Kemudian dia ambil mana-mana anak-anak yang pandai betul, dia ambil beberapa orang. Okey. Tapi sekarang untuk masyarakat India, ya, training, scholarship, staff, itu sudah lebih 1,000 orang sudah diambil. Jadi kalau ini kawan-kawan pemimpin masyarakat India tak cerita, you marah saja, orang tak akan simpati, tak akan kesian. Jadi sebab itu saya kata, komplain boleh. Tapi jangan timbul cakap seolah-olah oh Anwar tak ada ambil tahu semua. Tak betul. Tengok kita dah bagi kemudian, dan ini semua yang baru. Kita tahu macam sekolah. Dan dulu kalau kita buat sekolah kita guna skala kebangsaan. Tapi sekarang saya kata kalau sekolah mau repair, sekolah daif, sekolah tanda sekolah, saya kata semua sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, kita bantu. Ini anak-anak kita mau belajar di sana. Itu kita lakukan. Dan latihan sekarang guru-guru bahasa Tamil. Saya sudah cakap dengan Menteri Pendidikan. Latih lebih. Supaya pelajar-pelajar mau belajar bahasa Tamil boleh belajar. Tak ada problem sebenarnya. Bincang dengan baik. Bahasa rasmi apa? Bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu.
Tapi anak Cina mau belajar bahasa Cina, bagi peluang dia. Kita tak rugi. Negeri kita untung. Kalau anak Malaysia, Melayu boleh, Inggeris boleh, Tamil boleh, Cina boleh, Arab boleh. Itu kita negara untung. Cuma kita tak tolak ansur apa. National language, bahasa Melayu. Semua boleh kuasai. Sekolah Tamil pun belajar bahasa Melayu. Ya. Tetapi ini yang kita lakukan. Baru-baru ini bangkit soal matrikulasi. Saya tengok matrikulasi ni daripada dulu saya dengar tak selesai-selesai. Tiap tahun habis SPM gaduh-gaduh. Masuk universiti. Jadi, dua minggu lalu kita dalam syarat menteri, jemaah menteri, kabinet, kita bincang. Macam mana mau tolong? Jadi kita kata okey, kita buat cap. Kalau pandai betul, budak Melayu pandai, budak Cina pandai, budak Dayak pandai, budak India pandai. Yang pandai 10A, kita mesti bagi automatic dapat. Itu keputusan kita. Baik. Kemudian ada lagi. Dia kata, mana estate kita buat sudah 10A belum dapat. Marah-marah. Apa marah, bagi tahulah. Kita bagi arahan, semua mesti dapat. Tapi ada satu dua belum dapat. Wah, ini kerajaan tipu. Kerajaan zalim. Anwar bohong. Janganlah ikut itu orang. Satu dua macam orang pas cakap, tak boleh. Jangan. Negeri ini tak boleh selamat. Jadi saya mau bagi tahu betul-betul. Kalau bagi tahu, kita bagi keputusan kabinet untuk satu negara. Siapa dapat 10A, mesti otomatik dapat. Tapi ada dah tu dua budak Cina tak dapat. Bising muka main. Cakaplah baik. Setengah-setengah orang dia pernah jadi menteri dulu. Dia pernah jadi timbalan ketua menteri. Masa dia duduk situ dia tak nak cakap banyak. Dia tak nak buat. Sekarang semua orang buat tak betul. Dia satu orang saja betul. Kalau dia satu orang saja betul, buat dia punya parti, buat dia punya kerajaan sendirilah. Jangan campur orang lain. Negeri ini kalau selamat, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Sarawak, orang Sabah, mesti kerjasama. Ini yang saya mesti ingat kawan-kawan. Apa? Semua selesai? Tak. Ada problem? Ya. Ada problem Melayu? Ya. Ada problem India? Ya. Selesai. Kita umum 10A semua dapat. Datuk Amasian ada belum dapat. Bagi tahu. Kita tidak tolak ansur, saya bukan cakap-cakap main politiknya, tak ada. Election lambat lagi. Ya. Tapi kita mau kerja. Yang kita mesti buat. Jadi saya minta kawan-kawan faham ini. Bukan semua masalah boleh selesai. Tiap kali saya datang Tambun, macam-macam surat. Dia punya sekolah lah, dia punya guru lah, dia punya rumah lah, dia punya tanah lah, dia punya kerja lah. Okey, saya tak ada marah. Bagi surat, saya cuba selesai. Tadam, itu bukan problem. Tapi kalau bagi maki ini, Perdana Menteri bodoh punya, jahat punya, siapa mau dengar you? Cakaplah baik-baik. Ini saja saya minta. Tambun tak ada problem, saya cerita saja, cerita tempat lain. Ya. Tambun, aci-aci semua jumpa senyum bagus punya. Tapi Idli pun tak ada, Tosai pun tak ada, Wadi pun tak ada. Jadi saya cuma balik di sini, cuma nak bagi tahu begitu. Ini negeri, saya cakap betul-betul. You tengok negeri-negeri. Apakah sudah semua sudah baik? Tidak. Tapi you banding dengan negeri-negeri lain, kita sekarang banyak hal. Pelaburan luar negara orang sudah confident. Orang sudah yakin. Orang-orang luar datang. Orang minta kita pergi melawat. Orang hormat kita. Sebab kita punya politik stabil. Bukan senang mau jaga negeri. Pergi sini Melayu marah. Pergi sini Cina marah. Pergi sana India marah. Pergi sana Sarawak kita tak cukup. Pergi sini Sabah kita tak cukup. Yo-yo, kada boleh. Tapi kalau dia cakap baik-baik, okey. Kita boleh tolong selesaikan. Ya, negeri ini negeri kita semua. Sudah tahu saya, kadang-kadang ada orang Melayu marah juga. Oh, saya tengok kempen Sungai Bakap kita. Oh, Anwar Ibrahim. Dia bukan sama. Dia kata, anak Melayu anak saya. Anak Cina anak saya. Anak India anak saya. Dia bukan sayang orang Melayu saja. Itu pula. Saya itu cakap, tak betul. Kalau saya menjadi ketua, jaga ini negeri. Saya menyayang anak-anak semua. Ya. Semua. Baru boleh negeri ini aman dan selamat.
Saya mahu kawan-kawan suka sokong saya. Saya pun mesti suka dan tolong kawan-kawan. Ini semangat yang kerjasama yang harus ada di kalangan kita. Jadi saya nak pesan, kerana saya tengok ada orang mau jadi jago, mau jadi hero. Ingat hero, macam hero filem Tamil. Kalau hero betul-betul, dia buat kerja untuk rakyat. Dia bukan politik sempit. Setengah orang mau jadi hero, hero masyarakat India. Hero masyarakat India ni. Hero bukan main hebat. Sibaji konon. Tapi, dia kerjasama sama PAS. Are, betul tak? Kita parti kita dalam kerajaan sekarang, ini parti untuk semua kaum. Masa mereka perintah, adakah Menteri India? Adakah Timbalan Menteri India? Adakah program tambahan masyarakat India? Adakah sekolah-sekolah Tamil itu dibantu macam kita buat sekarang? Adakah tekun untuk orang India? Adakah Tibet untuk orang India? Tak ada. Masa kamu perintah dulu. Sekarang kita cuba buat. Cukup? Tak ada cukup. Selesai? Belum selesai. Jadi kita harus bincang dengan pemimpin masyarakat. Kita ada exco, kita ada adun, kita ada pemimpin masyarakat. Bincang baik-baik. Jadi ini saya nak sampaikan. Iaitu kita bincang dengan baik-baik. Dan yang penting bagaimana? Jaga negeri, urus dengan baik. Negeri ini bukan miskin. Tapi sekarang sudah jadi sikit miskin. Sebab kita tak jalan dengan baik. Sebab bila ada Perdana Menteri, ada Menteri Kewangan, dia jaga dia punya anak, dia punya bini, dia punya menantu, dia punya kawan. Jadi, kalau ada 10 juta, bini 1 juta, menantu 1 juta, anak 1 juta, kawan 1 juta, tinggal lagi 2 juta, 3 juta untuk rakyat. Saya tak mau buat begitu. Saya sudah 1.5 tahun jadi Perdana Menteri, saya tak angkat wang. Saya tak nak bagi tender untuk keluarga saya. Saya tak nak ambil gaji sekarang. Kereta mahal 2 juta pun saya tolak. Bukan sebab apa. Kalau saya ambil pun, okey, itu saya punya gaji. Tapi saya mau tunjuk, bukan semua orang Perdana Menteri macam tu. Dia mesti kasih pada rakyat. Rakyat sekarang susah. Harga barang naik-naik. Kadang setengah-setengah makan pun tak cukup. Sekolah, anak-anak belum begitu baik. Jadi kalau menjadi pemimpin, mesti fikir bagaimana boleh selesai ini. Tapi kalau kita fikir jadi pemimpin, mau jaga kita punya bini, punya anak, punya menantu, punya kawan, jadi rakyat masa mana kita mau tolong? Nah, ini yang saya minta kawan-kawan faham. Saya tahu bukan senang. Saya tengok kalau kempen itu maki, dia kaca saya macam-macam punya. Attack. Saya tak peduli. Kita, kerajaan sekarang kuat. Kita ada PH, kita ada UMNO Barisan Nasional, kita ada Sarawak, Sabah, kuat. Kita ada 3 tahun lagi. Saya tak peduli apa orang cakap. Tapi saya mau jaga negeri ini untuk semua rakyat supaya dalam 2-3 tahun kita boleh angkat negeri ini jadi baik di dalam kawasan kita. Jadi saya minta kawan-kawan bagi kerjasama dan ada cadangan-cadangan kemuka dengan baik. Dan kita cuba selesaikan dengan sebaik mungkin. Sementara itu saya ucap terima kasih lah. Kesemalam dia ada exco kerajaan negeri Perak yang tolong menyelesaikan banyak masalah negeri. Kita ada adun, Arafat. Yang kedua saya minta Suresh pun tolong. Ada pegawai daerah. Kemudian pegawai kerajaan banyak bantu saya di Tambun ini. Jadi saya ucap terima kasih. Juga guru-guru, PPD. Semua jabatan, JKR dan lain-lain lah. Ya. Kerana kalau mereka tidak tolong, kita susah membuat kerja. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih banyak kepada saudara dan saya harap dapat kita teruskan kerja dan selamatkan negara ini. Sangat penting. You trust me, it is a major task. We have to really work hard. We have to really save this country. We have to stop this corruption. You know, and stop this ridiculous racial and racism
First among the Malays, now among some Indians talking about it, some Chinese. You cannot do that. In a Sarawak or Sabah, you cannot have it. This country must work together. Must understand that this country must protect the interests of everyone. And we cannot succeed if we waste time discussing all this. We are entering a new era, digital age, with AI. Our children have got to be given the best. They have got to be given computers, good teachers. Otherwise, they'll be left out. And our children means our children, all races, because they are our future. That is my appeal. I'm saying this. I will continue to repeat this, but without hesitation, I would say that we will work hard, and I don't care what people can say or suggest. One thing is important. We have to save this country from the greedy leaders who have been stealing the money from this country. We have to save this country from racist and religious fanatics, from all races and all religions. And if we are not tough with them, we will destroy this country. And as long as I'm Prime Minister, I will do everything that is possible to save this country. So, sekali lagi, terima kasih. Nandri Manakam.